kita berteman di Instagram tuh saya anggap teman saya semua, follower saya teman saya semua. Kadang-kadang informasi apapun, saya lagi di manapun dia kasih tahu gitu. Mbak Asri, tolong cek Facebook namanya Nur Taibah. Ini menggunakan foto Mbak Asri loh. Saya ingat betul ini foto Mbak Asri di September 2017. Hah, saya lihat kan? Kedua pun branding. Terus foto Asri, terus dia juga pakai foto Asri lagi. Kalau nggak salah satu lagi itu saya sampai telepon Ruben. Ben, ini kayaknya yang kamu posting waktu kamu memang nengok saya gitu. Dia ke Ben nengok saya waktu anak saya lagi akan transfusi darah kan. Jadi postingnya sama Ruben. Jadi dia mencuri Instagram saya, mencuri Instagramnya Ruben gitu ya. Untuk keperluan pribadi yang dia bilang itu alatnya dia. Malah katanya kepalanya mau dioperasi, kondisinya sudah kanker stadium 2 dalam komentar-komentar itu. Fotonya Ibu Asri kebetulan memang lagi meluk anak itu, kelihatan dari samping gitu loh. Tapi itu baju saya, kalau nggak salah senior itu juga posting hal yang sama, tapi mainnya beda. Waduh, terus ya saya harus bertindak apa? Pertama-tama saya memang bilang sama suami dulu, Mas Galuh, ini ada yang pakai fotonya Ibran. Waduh, suamiku langsung, waduh ini apa-apaan ya, dicari sama dia. Udah tenang dulu, gak usah ngomong apa-apa. Saya juga bilang sama keluarga dulu, waduh ini pakai foto saya, kemudian ada rekening salah satu bank pertama ya bang. Iya, PR, lu baca sih sebut-sebut dia pakai PR, dia atas nama Taiba yang langsung diposting, dia langsung posting nomor rekeningnya di situ. Bahkan masih memelas-melas, ada nggak sih yang kirim, bisa kirim 400.000 kebetulan, terus dia masih kurang satu setengah juta. Terus lagi beberapa orang yang berkomentar kenapa nggak pakai BPJS aja gitu loh. Terus dia bilang BPJS kan ada iuran segala macam, gitu gitulah sebenarnya. Iya, jadi dia komentar ini dijawab semua sama dia gitu. Jawabannya bisa aja memang ngeles. Di rumah sakit mana? RSUD Rian Tamrin gitu. Yang lucu sih. Alamatnya juga dikasih. Jadi sebelum itu kita semua sudah capture semua percakapan semuanya gitu. Terus kemudian memang Bang apa selain sama Abang juga ngomong, saya juga memang teleponnya di Bobby Share, saya telepon Ruben juga karena pernah mengalami hal yang sama gitu. Apa yang kamu lakukan pertama kali gitu? Ya kita tutup aja dulu Asli. Bagaimana nanti tanggapannya? Karena ini kan memang ya Asli mau ngomong apa ngomong aja, juga lewat sosial media, karena dia juga lewat sosial media kan. Tapi ya kalau memang tidak ada, ini sebenarnya jelas penipuan ya, etiket tidak ada etiket baik sama sekali justru gitu. Jadi sebenarnya semua temanku bilang harusnya dicari gitu. Jadi harus cari sampai ketemu sih, harus cari gitu semuanya. Untuk foto yang sama, Mbak Sundir masih nge-save nggak? Foto yang sama yang diunggah sama? Ada, itu 11 September 2017, itu kamu bisa lihat. Itu sebenarnya itu video. Saya merekam video anakku sama dia di caption. Ketika dia memang mau operasi, kan sebelum operasi mata kanan tulis ya gitu sebelah kanan, supaya ditandain dulu sebelah kanan yang memang yang mau operasi gitu. Jadi saya sebenarnya mau unggah apa yang terjadi sama anak saya sebenarnya kasih supaya misalnya ya mudah-mudahan jangan ada ya pengundian anak lahir dengan katarak. Tapi ketika anak lahir dengan katarak seperti ini dan ada proses-proses atau tahap-tahap yang harus dilewati, jadi itu bukan untuk ya penipuan seperti ini. Jadi saya merasa sosial media begitu jahatnya ya sekarang itu loh. Menghalalkan segala cara, apalagi ini anaknya saya, bukan anaknya dia. Jadi dia mau ngaku-ngaku anak itu maksudnya apa ya gitu. Jadi aduh, ya bukannya doain supaya sembuh, bukannya apa gitu ya.